Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Bismillah, insyaallah Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan untuk kita semua. Siapa presidennya? Ya presiden masih Pak Jokowi. Ngebet kali bapak ini. Presiden Indonesia kau siapa leh? Jokowi Dodo. Lah Pak Anies arep presiden, presiden apa? Lawan gubernur ora bakal jadi mah nyarut presiden. Untuk Pak Anies, beta pemuda dari NTT, beta mau sampaikan bahwa sebagai salah satu warga Indonesia, beta mendukung Anda untuk ikut meramaikan pesta rakyat pada tahun 2024 mendatang. Tapi tolong, jangan bodohi rakyat, bos. Anda itu mantan Menteri Pendidikan sekaligus seorang dosen. Seharusnya Anda itu mencerdaskan rakyat, bukan malah membodohi rakyat. Anda sendiri tahu bahwa saat ini masih tahun 2022, belum tahun 2024. Jadi bagaimana bisa Anda membuat pertanyaan yang seolah-olah Anda adalah presiden? Anda teriak-teriak siapa presidennya, siapa presidennya. Terus Anda anggap Pak Jokowi itu apa? Pak Jokowi itu masih menjabat sebagai presiden di negara ini hingga tahun 2024. Bahkan beliau adalah presidensi G20 tahun 2021-2022. Dan tahun 2022-2023 beliau adalah presidensi ASEAN atau ketua ASEAN. Lalu Anda siapa sehingga merasa diri sebagai presiden di negara ini? Kalau Anda ingin kampanye, padahal belum waktunya, ya sebutkan tahunnya. Jangan malah lontarkan pertanyaan yang merusak pola pikir rakyat, bos. Akibat dari statement Anda itu, banyak rakyat yang beranggapan bahwa Anda adalah presiden. Jadi bagaimana negara ini mau maju sedangkan kandidat capres saja merusak pola pikir rakyat? Lagian, masa Anda tidak bisa membedakan mana bakal calon dan mana presiden? Anda itu masih bakal calon, bos, belum capres. Jadi bagaimana bisa Anda sudah loncat ke presiden sedangkan capres saja belum? Jadi orang itu hadapi kenyataan, bos. Jangan malah jadi pecundang yang lari dari kenyataan.